Adakah sah solat baca Fatihah tukar huruf ain dengan huruf ghain atau sin dengan huruf sad? Jawabnya, mesti kita hantarkan setiap huruf Fatihah menurut huruf yang betul. Dah. Ha. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan memberi kemudaratan kepada sembahyang mereka yang mencederakan satu huruf daripada huruf-hurufnya huruf Fatihah. Nawak. Ha. Man akhala bi harfin min hurufil min hurufiha adarr. Nawak. Ha? Barang siapa yang mencederakan sebut satu huruf dari huruf Fatihah, dia boleh mencederakan akan bacaan Fatihah. Memberi mudarat. Nah. Ha. Jadi Fatihah ada 156 huruf, baca dengan betul. Ba baca ba. Nampak? Nah, mim baca mim, jangan tukar dengan nun. Okey? Ha. Adapun pada qiraah yang berselisihan itu lain. Nampak? Ha, macam sirat ada baca dengan sin, ada baca dengan sad. Kita baca dengan sad, ada qiraah baca dengan sin. Nah. Ha.